فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu kebahagiaan bagi saya berada di tengah kawan-kawan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua taufik dan inayahnya, dan meliputi kita semua dengan rahmat dan karunia-Nya, serta memudahkan segala urusan kita dan membantu kita di dalam segala hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan bahwa setiap muslim, demikian pula muslimah, di dalam kehidupannya dibangun di atas berbagai pijakan dan tuntunan yang membuat kehidupan itu menjadi kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang menjadi lebih baik, dan kehidupan yang terbuka di dalamnya berbagai lahan ketaatan dan lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada saat seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebuah amalan dari amalan kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hal tersebut, memuji Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Karena kesyukuran terhadap nikmat itu akan menambah kebaikan-kebaikan terhadap nikmat itu maupun terhadap yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la syadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Maka kesyukuran terhadap nikmat itu menambah akan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis pagi hari ini, dan kita semuanya alhamdulillah dalam suatu kegiatan yang baik, saya sebagaimana yang dipesankan akan mengingatkan beberapa hal terhadap diri saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Perkara-perkara yang mungkin patut kita selalu saling ingat mengingatkan di dalamnya. Yang pertama, saya ingatkan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semua di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini di antara ayat-ayat yang memiliki cakupan universal, memberikan gambaran bagaimana keluhuran dan ketinggian agama ini. Kita diperintah untuk bertawun, bertolong menolong, yang di dalamnya ada makna ketakwaan dan makna albir, perbuatan baik. Dan kalimat bir dan takwa ini
Ini dua kalimat yang mengandung makna yang luas. Karena albir itu adalah penamaan universal yang mencakup segala bentuk kebaikan. Sedangkan takwa itu adalah seorang hamba menunaikan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan kehidupan kita semua memang dibangun di atas hal ini. Dibangun di atas beramal dari amalan kebaikan, berbuat dari sesuatu yang merupakan ketakwaan, dan pokok kehidupan semuanya akhirnya akan berujung kepada konsekuensi dari takwa. Karena itu dikatakan di berbagai ayat, wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan yang terakhir adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lit taqwa. Dan akibat yang terbaik adalah untuk ketakwaan. Iya. Dan berbagai ketinggian diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan pada hari kiamat yang selamat dari permusuhan, yang kecintaannya di dunia di atas kebaikan, itu hanya dijaga untuk orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-khilau al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai, sebagian dari mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diperkecualikan hanya orang-orang yang bertakwa saja. Iya. Nah, itu diantara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pijakan-pijakan besar untuk seorang muslim adalah firman Allah di surah Al-Maidah yang juga merupakan asal dari ayat yang saya bacakan tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ini ayat yang kedua dari surah Al-Maidah. Juga di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya. La'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya segala wasilah. Segala wasilah supaya kalian beruntung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian kepada Allah dan sujudlah dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, lakukanlah al-khair supaya kalian mendapat keberuntungan. Maka ini adalah sebuah perintah di dalam agama, karena kehidupan manusia tidak tegak kecuali di atas dasar saling tolong-menolong. Adanya bahu-membahu, bantu-membantu di dalam kehidupan ini. Iya. Karena itulah, sebagai seorang mukmin, apalagi dia seorang mukmin, itu ada dari bentuk tanggung jawab di dalam hal tolong-menolong tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan satu bangunan. Sebagian bangunan ini menguatkan sebagian yang lain. Ya. Jadi ketika Nabi membacakan hadis ini, beliau menyela-nyelai jarinya begini. Artinya setiap mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan, saling kuat menguatkan. Dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh ini mengeluh, ya merasa sakit,
maka akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya dengan tidak bisa tidur atau dengan panas yang berada di dalam dirinya. Iya, maka ini ayat yang sangat bermanfaat sekali untuk setiap dari kita di dalam menjalani aktivitas di kehidupan ini. Intinya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Padahal yang merupakan kebaikan, perkara yang membawa ketakwaan untuk kita semua, maka itulah yang kita semangat di dalamnya. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Wa man satara atau wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahannya yang dihadapi di kehidupan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya kesusahan-kesusahan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan seorang yang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong seorang hamba itu, selalu bersama seorang hamba selama hamba ini menolong saudaranya. Maka ini empat kalimat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada kalimat-kalimat yang lainnya, cuma ini empat kalimat yang patut kita renungi di dalam hadis yang mulia ini. Jadi yang pertama dikatakan man naffasa an kurbatin. Jadi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang memudahkan suatu kesusahan. Kurba itu suatu kesusahan yang menimpa seseorang atau mendera seseorang. Ya, dia kesulitan di dalamnya, dia datang kemudian apa? Memudahkannya. Membuatnya lapang di dalamnya, dia bisa bernafas padanya. Ya. Nah, kalau dia melakukan hal itu di dunia, maka Allah singkap untuknya sebuah kesusahan pula di mana? Di akhirat. Nah, maka ini tabungan untuk kita. Alhamdulillah, ketaatan itu banyak. Di mana seorang itu apabila dia memudahkan suatu kesusahan saudaranya di dunia ini, diharapkan itu menjadi tabungan-tabungan untuknya supaya dimudahkan kesusahannya di mana? Di akhirat. Dan di akhirat itu penuh dengan kengerian-kengerian, hal-hal yang dahsyat yang pasti akan dialami oleh setiap dari kita. Kita perlu dari kemudahan, perlu dari inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah di kehidupan dunia ini bagaimana seorang itu berusaha untuk menyiapkan bekal-bekalnya. Iya. Dari lahan-lahan ketaatan yang dibukakan, pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kita di dalam membantu orang-orang yang tertimpa kesusahan, maka ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung dari pintu-pintu kebaikan yang mungkin Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita dari arah yang tidak pernah disangka.
Iya. Karena itulah hendaknya kita semua bersemangat terhadap kebaikan ini dan memanfaatkannya dengan baik. Memanfaatkannya dengan baik dan mengikhlaskan niat di dalam hal tersebut. Karena siapa yang menyingkap sebuah kesusahan di dunia, maka disingkap untuknya kesusahan di akhirat. Dari kesusahan di akhirat. Iya. Maka ini kaidah besar diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam syariat ini, dari keindahannya, keagungan dan kebesarannya, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk kita semua dari pintu-pintu ibadah, di mana di belakang ibadah tersebut amalan-amalan ketaatan bisa berlipat ganda, bisa menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Nah, tapi ini perlu fikih. Seorang perlu fikih di dalamnya, memahaminya, dan seorang perlu niat yang baik di dalam hatinya. Nah, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Iya. Apalagi jenis-jenis kegiatan yang kita lakukan, itu memang sifatnya kegiatan-kegiatan yang kita harapkan banyak kebaikan di dalamnya. Memberikan pahala yang lebih berlipat ganda. Bayangkan kalau dalam Al-Quran dikasih kaidah. Iya. Dan ini kaidah datang di surah Al-Maidah juga. Setelah penyebutan kisah dua anak Adam yang salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ajli dalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Karena itulah kami tetapkan terhadap bani Israel bahwa siapa yang membunuh seorang jiwa bukan karena dia membunuh dan bukan pula karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maksudnya dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini bahayanya. Tapi sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ayat ini yang dikata tidak ada penjelasan kebaikan di dalam membantu jiwa yang kesusahan kecuali ayat ini, maka ini cukup sebagai ayat yang di dalamnya terdapat segala kebaikan. Bayangkan dia hidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya, jiwa yang tadinya mungkin akan kesusahan kalau tidak dibantu dia meninggal, atau kalau tidak dibantu misalnya dia akan berada dalam kesusahan yang besar. Ya, begitu diselamatkan, diberikan kehidupan kepadanya, maka disebutkan seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya. Dan menghidupkan jiwa itu banyak bentuknya. Walaupun bentuk yang terbesarnya dan paling banyak manfaatnya adalah membantunya di dalam ilmu, menghidupkannya dengan ilmu. Karena memang pelajaran-pelajaran agama itu semuanya adalah kehidupan. Ya. Semuanya adalah kehidupan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi apa yang diajak oleh Allah dan Rasulnya itu adalah hal yang menghidupkan kita. Perkara yang menghidupkan kita. Demikian pula dari nas-nas syariat, dan ini disebutkan oleh sejumlah ulama, dari pokok-pokok yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan apabila seorang itu membantu orang-orang yang sedang dililit dari kesusahan tertentu. Iya. Ketika dia diselamatkan dari kesusahan itu, nah maka ini beda dengan yang lainnya dari sisi keutamaan dan pahala. Iya, dari sisi keutamaan dan pahala. Ya, dan memang subhanallah ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah membantu orang yang
tertimpa musibah, kena bencana, dia masuk ke arah itu. Karena bentuknya adalah tanfis al-makrubin, menyelamatkan orang-orang yang sedang apa? Sedang tertimpa kesusahan. Ya, membantu orang miskin, orang fakir dan seterusnya, betul itu membantu juga. Dan itu bentuk dari kebaikan. Tapi orang yang sedang ditimpa oleh sebuah musibah yang bisa membahayakannya dan dia perlu bantuan khusus di situ, maka ini akan lebih besar lagi kebaikannya dan pahalanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Pernah beliau didatangi oleh seorang sahabat, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi tidak memiliki suatu apapun yang bisa diberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikut bersama saya ke masjid." Ya, maka setibanya di masjid Nabi berkata kepada para sahabat, "Man yatasaddaq li hadza?" Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Iya. Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Maka waktu itu para sahabat terdiam. Tapi setelah lama terdiam, ada satu orang yang berdiri. Kemudian dia bersedekah untuk orang itu. Maka begitu satu orang ini berdiri bersedekah, yang lainnya melihat, akhirnya mereka juga ikut menyusul dengan sedekah. Nah, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang memberi contoh baik dalam Islam, maka pahalanya untuk dia dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya. Dan sebaliknya, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'." Dan barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Iya. Maka ini semuanya seimbang. Disebutkan kalau dia melakukan begini akan dapat kebaikan, kalau dia melakukan begini akan dapat kejelekan. Dia memberi contoh dengan sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya, pahala orang yang mengerjakannya. Sebaliknya, kalau dia memberi contoh dengan hal yang jelek, dia dapat dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya. Iya. Karena itu hendaknya kita syukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang dibuka untuk kita semua di dalam hal ini. Sisa bagaimana kita melihat pintu-pintu kebaikan di dalam hal tersebut. Kemudian kalimat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi di sini, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, ya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Nah, kalau ini dia lebih umum lagi. Kalau tadi makruh, al-qurba itu kesusahan yang sangat berat yang menimpa. Kalau al-isar, al-isar itu kesusahan. Ya, dia lebih luas cakupannya. Lebih luas cakupannya. Ini orang yang susah kalau dimudahkan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini dari sebab-sebab kemudahan untuk seorang hamba. Ya, kemudian yang ketiga, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, "Wallahu fi aunil abdi," dan Allah selalu membantu seorang hamba. "Maka anal abdu fi auni akhi," sepanjang hamba ini selalu membantu saudaranya. Selalu membantu saudaranya. Ya, mungkin seorang dia tidak merasakan ketika dia membantu saat ini. Ya, mungkin kebaikannya disimpan untuknya di hari-hari yang akan datang, atau disimpan untuknya ketika dia sakaratul maut, atau disimpan untuknya ketika dia berada di alam kubur, atau disimpan untuknya ketika dia menghadap kepada Allah di hari akhirat. Kemudahan-kemudahan itu dia akan lihat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu membantunya. Maka ini semuanya dari pintu-pintu kebaikan dan lahan-lahan ketaatan yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut.
Kemudian yang ketiga yang ingin saya ingatkan di sini sebagai hal yang kita saling berwasiat dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabbmu tidak akan pernah membinasakan suatu kaum sementara penduduknya mengadakan perbaikan. Iya. Di kondisi yang seperti ini, kadang orang tertimpa musibah dan seterusnya, kita membantunya. Ya, ada bantuan-bantuan secara fisik itu penting. Tapi ada hal-hal yang bersifat maknawi, yang membangun jiwanya, menimbulkan kesadarannya, membuatnya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menyadari apa yang harus dia lakukan, itu mungkin bantuan-bantuan dari sisi maknawi yang lebih penting. Lebih penting. Karena kerugian seseorang di perkara dunianya itu tidak sebanding dengan kerugian seseorang di perkara agamanya dan di perkara akhiratnya. Karena akhirat itu selalu lebih bagus daripada dunia. Ya, maka di ayat ini dikatakan bahwa penduduk negeri itu tidak akan dibinasakan sepanjang di antara penduduknya masih ada yang mengadakan perbaikan. Nah, ini al-islah namanya. Dan islah ini kalimat yang luas cakupannya. Masuk di dalamnya tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Masuk di dalam mengadakan perbaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk di dalam mengadakan perbaikan dakwah di jalan Allah. Iya. Dakwah di jalan Allah, masuk di dalam mengadakan perbaikan, menyebarkan ilmu. Masuk di dalam mengadakan perbaikan saling nasihat menasihati. At-tanasuh. Dan nasihat ini bagian dari agama. Masuk di dalamnya banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu perhatikan di surah Al-Anfal, itu kaum musyrikin naudzubillah. Ya, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan ya ucapan mereka, "Wa qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'antir alaina hijaratan minas sama' aw atina bi'adamin alim." Ketika mereka berkata, "Ya Allah, kalau memang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, maka turunkanlah hujan dari langit menimpa kami atau datangkan siksaan yang fidi." Ini kan menantang Allah kan? Iya. Dan biasanya sudah berlalu dari umat-umat yang telah lalu dibinasakan karena penentangan mereka. Tapi Allah sebutkan pada ayat setelahnya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau wahai Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Dan Allah tidak menyiksa mereka sepanjang mereka, maksudnya para sahabat, orang-orang yang berislam bersama Nabi Muhammad, masih selalu melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siksaan itu diangkat dengan cara berdakwah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Nabi Muhammad di situ sebagai seorang nabi, simbol dari ilmu, ini menunjukkan bahwa di tengah umat itu kalau ada orang-orang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang mengajak kepada perbaikan, ini diharapkan. Ini semuanya dari sebab-sebab yang menolak apa? Musibah dan malapetaka. Iya. Karena itu dalam kegiatan-kegiatan kita dan amalan-amalan kita, kita berusaha bagaimana kegiatan itu berjalan dengan lebih baik. Ya, dan seseorang di dalam kegiatannya dengan sekali melangkah, sekali dia berjalan, dia bisa memperoleh kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Iya. Ini hal-hal yang alhamdulillah dimudahkan untuk kita semua, pintu-pintu ketaatan yang Allah bukakan. Iya. Maka ini beberapa kalimat ringkas yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya tutup majelis ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan. Apa saja yang bisa kita beri manfaat? Dari manfaat apa saja, dunia maupun akhirat, hendaknya kita lakukan. Walaupun dengan sekadar membantu mereka di dalam mengangkat barang misalnya, ya, atau menghilangkan dari kesedihan yang berada di dalam hatinya. Ya, orang tertimpa musibah, kemudian diajak berbicara, dihibur, dihilangkan kesedihannya. Nah, itu kan bagian dari kebaikan. Ya, karena itu dari pintu ketaatan yang sangat besar adalah idkhalus surur fi qulubil mu'min. Memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Maka apa saja yang merupakan manfaat, ya, kita bisa kedepankan, maka hendaknya kita bersemangat di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh amalan dan kegiatan yang kita lakukan, dan selalu memberi taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi afiat dan keselamatan kepada kita semua, menjaga kita dari segala kejelekan. Dan semoga Allah memudahkan untuk kita segala hal yang mendekatkan kepadanya, dan menjauhkan kita semua dari segala kemurkaan dan apa yang bisa mengantar kepada nerakanya. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang baik ini dalam suasana yang baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita di atas kebaikan, mempertemukan kita di atas kebaikan, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.